Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di News Al-Muhajirin, berita terkini seputar Pondok Pesantren Al-Muhajirin. Pelantikan OSIS SMI 13 Al-Muhajirin, masa jihad 2020-2021. SMI 13 Al-Muhajirin Purwakarta gelar pelantikan pengurus OSIS tahun pelajaran 2020-2021 yang dilaksanakan di Aula Umi Kampus Pusat Al-Muhajirin. Hadir dalam acara ini Kepala SMI 13 Haji Amit Saiful Malik MPDI, PKS Kesiswaan Santri Putra Dodi Heriawan SS, dan PKS Kesiswaan Santri Putri Heni Nur Aini SPDI. Kepala SMI 13 Al-Muhajirin Haji Amit Saiful Malik MPDI mengatakan OSIS 2020-2021 sayap kiri SMI 13 menuju siswa berakhlak mulia, berprestasi, unggul kitab kuning, dan hafal Al-Quran. Harapannya ya, dengan adanya OSIS di SMI 13, maka diharapkan pengurus OSIS ini menjadi penguat dalam mencapai visi di SMI 13. Nanti mereka sebagai muharik, penggerak dengan dibina oleh kesiswaan dalam menciptakan siswa SMI 13 yang berakhlak mulia, berprestasi, unggul dalam penguasaan kitab kuning dan hafalan Al-Quran. Saya Anissa Mubarokah beserta kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.